Selamat pagi di cuaca yang cerah sejuk ini. Saya akan membuat konten tentang cabai, seputar cabai. Dari video yang sebelumnya saya sudah pernah sedikit bahas tentang cabai, yang diantaranya adalah cabai yang semacam ini. Cabai yang seperti ini memiliki kepedasan di atas rata-rata. Kalau diibaratkan, ini dosisnya adalah dosis tinggi. Ini namanya cabai rawit setan. Untuk cabai rawit setan mempunyai tekstur yang baik adalah yang berwarna cerah, tidak kusam, dan kalau dipegang terasa kering, berarti belum ada proses pembusukan. Kalau yang seperti ini bisa dilihat, ini cabai yang sudah mengalami proses pembusukan walaupun belum 100%. Ini masih kurang lebih 60%. Lanjut, kita akan menyortir hari ini. Ini kita sortir. Untuk yang baik kita pilih di sini.